atau kontrakannya Pak Yono bukan? Pak Yono. Ya ini ada fotonya kok, coba fotonya. Oh ini nih, saya ada nih. Ini. Pak Yono ini bukan? Ini bukan, Mas. Samping sini. Ya, di sini kontrakannya namanya Mbak Vina, cewek. Katanya dia tinggal di sini, Pak Yono namanya, saya dikasih informasi sama tim kita ini nih. Mas, saya pagi deh. Bapak ini pernah datang sekitaran sini buat ngejemput Mbak Vina. Ya bilangnya sih dia sopir kantornya Mbak Vina. Dia cuma nganter jemput aja ya, Mas. Ya, saya lihat kemarin minggu kemarin itu emang ngejemput aja sih. Bukan tinggal di sini, bukan. Ada trik yang beda enggak, gitu enggak. Dan ini orangnya ini ya, nggak salah ya? Iya, nggak salah. Gitu. Ini kerja di mana Mbak Vina ini? Kalau Mas mau ke sana, tempatnya nanti Mas jalan raya belok kiri ya kurang lebih 5 kilo. Di situ nanti ada PT Ekspedisi. Nah, di situ kantor Mbak Vina. Akhirnya kita langsung menuju kantor itu. Misi Pak, selamat malam. Ya maaf, ngambil sebentar Pak. Sebenarnya kita mau ketemu sama Mbak Vina. Mbak Vinanya ada Pak? Mbak Vina lagi kerja. Ini dari mana Mas ya? Kita nggak masuk kok, di sini aja. Lagi kerja, nggak bisa diganggu Pak ya? Ini lagi lembur, jadi... Pak, katanya ada yang kerja, sorry Pak. Katanya ada yang kerja namanya Pak Yono ya? Tadi kita ke rumahnya Mbak Vina, kontrakannya. Ketemu sama tetangganya. Tetangganya bilang Mbak Vina ini sering dijemput sama Pak Yono. Nah, fotonya ini Pak Yono, Pak. Nah, ini. Coba, di zoom aja biar kelihatan Bapak. Ini saya zoom nih, Pak Yono. Kenal nggak, Pak? Saya nggak kenal orang ini. Dan ini bukan karyawan di sini. Tapi katanya nggak suka kantor jemput karyawan yang ada di sini. Ini bener kantornya. Nggak, Pak. Sudah lama kerja Mbak di sini. Kan, Mbak Vina kan. Tapi Mbak Vina ada. Sebentar, ini Facebooknya Mbak Vina, nah. Oh, sosial media Mbak Vina, ada fotonya Mbak Vina yang itu bukan? Iya benar, ini Mbak Vina, salah satu. Gak, sebenarnya, benar ini? Benar. Mohon maaf, karena ini mudah kerja. Jadi Mas, mending pergi aja dah. Atau Mbak Vina pulangnya jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak, pulangnya? Kita belum tahu, karena ini lembur. Yaudah, Pak, kalau gitu ya. Iya, mohon maaf ya, soalnya lagi kerja tadi. Ya udah deh Pak kalau gitu. Pak semuanya. Terima kasih Pak ya. Kita tungguin aja. Kita tunggu aja ya. Kita tungguin Mbak Vina dari 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Ibu, Mbak Vinanya keluar Ibu nih. Ini naik motor Ibu. Oh, buru-buru kita panggil tim, ayo tim ngumpul semuanya, ayo bangun semuanya, kita kejar yang namanya Vina ini. Buru-buru Albar ini kemudian nge-share gue lokasinya. Man, buruan. Ini di sini alamatnya. Assalamualaikum. Bentar. Udah nih. Katanya masih lurus kok dikit lagi. Nah, pas sampai kontrakannya Mbak Vina. Isi, Bu. Assalamualaikum. Mas, Mbak Vina. Kenapa panggil Ibu? Kenapa polisi? Mas, mau ngobrol aja. Maaf kita ganggu Ibu ya. Iya. Jadi kita tahu Mbak kalau Mbak emang kerja di situ. Kita udah nanya security-nya juga. Cuman tadi Mbak lagi lembur, makanya kita enggak ganggu. Nah, ini sekarang kita datang ke sini mau nanya Mbak. Mbak kenal sama Pak Yono? Ada fotonya Pak Yono. Mbak kenal sama Pak Yono kan? Iya, ya, katanya sering antar jemput Mbak katanya. Di tengah. Kenapa, Mbak? Mbak kenal kan? Mbak, apa Mbak ada hubungan sama Pak Yono? Ibu ini
istrinya, Ibu. Udah satu tahun nggak pulang ke rumah, bayangin. Terus kita dapat kabar katanya antar jemput Mbak. Iya. Mbak, apanya? Ini istrinya. Iya, ini istrinya. Iya, Mbak, saya istrinya. Udah setahun, Mas Yono nggak pulang. Kalian harus tahu ya, sebenarnya aku nggak mau lagi dalam rumah. Eh, cukup aku yang diterus sama dia. Bos. Mobil mewah. Emang dia ngakunya apa awalnya? Ya bos lu lah. Bos? Jadi maksudnya tuh ibu ditipu gimana sih? Jadi emang ada hubungan sama dia, terus dia bilang kalau dia itu adalah bos besar gitu. Mas Yono selingkuh sama Mbak maksudnya. Iya. Mbak tahu nggak kalau dia udah punya istri, Mbak? Iya. Kok Mbak mau sih? Nggak peduli. Suami saya, Mbak. Dia punya anak. Anaknya sekarang sakit, Mbak. Tolong dibantu Mas Yona, yang ambil Mas Yonanya dari mana supaya bisa menyelesaikan masalahnya, Mbak. Udah tahu gimana Mas Yona sekarang, Mbak. Males saya, tau nggak? Udah nggak peduli aku. Dia cuma nangis, dia cuma berusaha untuk melawan emosi dia. Dia nanya di mana suami saya, di mana? Tuh, makan suami kamu. Suami kamu ada di lampu merah, jadi geladanya. Mbak mungkin bisa bantu, Mbak, di mana Mas Yononya, Mbak? Tolong. Ya, Mbak. Mbak kasih tahu di mana Mas Yono sekarang, Mbak. Kasihan anaknya sakit, Mbak. Coba cari sendiri, sebab itu di jalanan. Di jalan jadi gembel. Gitu Neng kasih jadi kelandangan, jangan-jangan dia cuma mengada-ngada. Kalau nggak percaya cari sana, pasti ketemu. Saya pernah lihat di sana dia. Sekarang gimana, Mbak? Jalan mana? Terakhir, nggak tahu dia di mana, Mbak. Cari aja lah, merah mana, Mbak. Kalau dia lagi ngomongin saya, merah mana, Mbak? Nggak tahu, cuma merah cendere. Cari aja sana. Akhirnya, kita terus melakukan pencarian. Nyari di mana keberadaan Pak Yono ini. Ibu, sabar ibu, pelan-pelan ibu. Enggak, Mas. Iya, ini kita sambil nyari ibu suaminya ibu ya. Mas, mana? Iya ibu, ini kita sambil nyari ibu. Kita nyari itu. Fotonya, Mbak. Fotonya, foto. Telepon. Telepon ente. Orangnya sama ini. Umurnya hampir 60 tahun gitu deh. Siapa deh orang sini? Mana deh, ya kan? 60 tahun kan? Iya, 60. Saya sudah lihat ya, Mas. Mana ya? Mana deh? Sabar ibu ya. Oke, makasih ya, Mas ya. Lampu merah di daerah Cinere kita udah cari. Lampu merah di daerah sebelumnya udah kita cari. Sampai akhirnya kita kembali lagi ke lampu merah Cinere. Dan ternyata... Oh, sebelah sana ya, Pak ya. Biasanya tolong-tolong di sana ya. Makasih ya, Mas ya. Eh, Ibu, katanya ke sana, Ibu. Kita coba lihat ke sana, Ibu ya. Coba kita tanya dulu ya. Ayo, Bu, coba kita. Oke, kita ada motor-motor nggak ada di mana nih, Mas. Sabar ibu. Hah? Itu kayaknya itu Mas Yono. Mas Yono! Mas! Mas!